Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. So kepada siapa yang dah tengok, siapa yang tak tengok lagi video part 1, apa boleh tengok video kat atas ni kot. So ni adalah video part 2. So part 1 ni sebenarnya ceritakan apa itu Facebook ad, macam mana Facebook ad fungsi dan siapa yang patut. Adakah Facebook ad masih relevan? Okey. So kepada siapa yang rasa Facebook ads masih relevan? Kepada siapa yang rasa Facebook ad masih relevan, apa boleh sambung kot video ni, sebab basically video ni akan tunjuk lebih detail tapi yang untuk beginner mudah faham. Okey, jom. First, hampa buka dulu Facebook, kita masuk kat sini lah. Tempat sebab tu sebab audio dia tak, sebab sini kamera, main kamera, sini ada secondary. So tempat sebab. Okey. So hampa masuk Facebook. First, siapa yang tak subscribe lagi, ya siapa pun boleh buka YouTube. Hampa boleh pergi subscribe lah, tak matilah. So kalau siapa nak join ni, basically Yasin buat ni, Yasin dah tak buat dah, tapi kalau siapa join, dia basically akan support Yasin lah, dan bagi semangat Yasin, kepada Yasin untuk terus buat konten-konten yang macam ni. So buka Facebook, tekan home, belah kiri nama dia Ads Manager. Okay, apa nampak ni Ads Manager. So basically Ads Manager ni, okay, kita balik kamera ni. So basically Ads Manager ni adalah tempat yang kita akan manage semua jenis ads. Dalam tu ada campaign, dalam tu ada bill, dalam tu ada pixel, dalam tu ada audience, audience punya target, semua benda. So basically mungkin Yasin pilih benda yang penting saja. Yasin tak boleh terangkan semua, sebab kalau Yasin terangkan video ni kan jadi panjang ya amat. Kita tak mahu benda tu berlaku. Okay, first, bila apa buka ni, kat sini akan nampak profile apa. Basically dia akan buka profile apa, macam Yasin Muhammad Fitri. So dia akan ada dua, sama ada business profile ataupun your account. So hampa kena pilih kat mana hampa punya profile, hampa akan run kat mana. So selalunya kalau beginner, dia akan ada your account. Kalau tak silap Yasin, dia tak akan ada business profile ni. So kalau ada, bagus. Kalau tak ada, tak apa, kita boleh guna your account juga. Tapi kalau Yasin buat tutorial kali ni, Yasin akan guna your account lah. Yasin akan guna business profile. So tekan ni, akan loading sikit. So kat sini dia akan, sini yang mungkin orang akan pening, apa siapa lah dia pecah banyak. Yasin pun sendiri pun Yasin tak faham macam mana boleh ada benda ni. Tapi yang Yasin tahu, yang Yasin run iklan yang ni, yang nombor nombor hujung dia 2012. Yang lain tu Yasin pun tak tahu macam mana. Yang ni mungkin ada your account, yang ni Yasin tak pasti. Sebab Yasin terrun, dia tak boleh, dia account tu lock macam mana lah. Yasin pun serius untuk business manager ni, Yasin nak terangkan pun Yasin tak reti. Dan Yasin, alah, aku boleh run Facebook dah. Okay. First, macam tadi, kat sini ada banyak, Yasin kata tadi, ada campaign, ada ads report, ada audience, ada bill, ada macam-macam. So Yasin tak mahu terangkan semua benda, Yasin nak terangkan campaign sahaja buat masa ni. Okay. Okay. So dalam campaign ni, first, ini dia punya interface pertama lah. Interface dia. Kalau first time mungkin kosong, kalau yang dah run, kalau tengok awak kosong ni, hampa tekan kat sini, ambil maximum. Tekan sini, ambil maximum. Sebab maximum ni baru dia paparkan semua benda. Kalau tidak, akan nampak kosong lah. Pasal apa? Mana aku punya run-run sebelum ni tak nampak? Kat sini. Selainnya kat sini je. Sebab sekarang Facebook dia buat macam tu lah. Sebab ni baru Jun, 4 Jun. So dia tinggal nampak 4 hari lah benda ni. Kalau selalunya dia akan ambil 7 hari, macam tu lah. So kita ambil maksimum. Okay, lama ada video ni. Okay, Yasin terangkan satu-satu dulu lah. Ada campaign, ada ad sets, ada ads. Okay, campaign, balik ke kamera ni. Okay, campaign adalah tempat yang mana hang boleh letak kat mana. Dia dalam Facebook dia ada 6 jenis campaign. Kalau tak selesai ada 6 jenis campaign. So kat sini apa boleh create lah mana-mana jenis campaign apa. Alright, ad set yang nombor 2 tadi, ad set adalah di mana hang boleh set target audience yang hang boleh set. Dia ada 4 jenis kalau tak selesai. Dia ada budget, hang set budget, hang set ad kita nak pergi kat mana, placement. Lepas tu hang set audience yang nak yang macam mana. Lepas tu satu lagi, placement. Dan
objektif hang. Adakah hang nak target pi WhatsApp ke, hang nak target pi messaging ke, hang nak target pi engagement lah, benda tu empat benda. Kau tak isi empat benda ni lah. Okay. Dan ads ni adalah di mana ads hang tu yang hang nak run tu, copywriting yang hang nak run tu adalah menggunakan video ke, menggunakan single image ke, menggunakan video single image dengan carousel punya gambar yang gambar banyak-banyak, ataupun apa lagi lah yang tu kot, ada lagi tapi itu yang Yasin selalu guna. So hopefully apa faham takat ni, so kita end dulu part tu dalam video ni supaya apa boleh tengok lagi part seterusnya. Ok, terima kasih kepada siapa tengok video ni sampai terakhir. Jumpa lagi di video part 3. Ya. Yeah.